Stanley Bernard Steven Samuel. Siapa yang tidak mengenali Stanley? Bekas penyerang skuad kebangsaan, pengulas bola sepak tersohor dan kini ketua pegawai eksekutif Kuala Lumpur United. Buat peminat bola sepak era moden di Malaysia, Stan menjadi sebahagian dari pengalaman menikmati bola sepak, tidak kira di kaca skrin TV, di stadium maupun di media sosial. Individu ini mempunyai kisah silam yang menarik. Stan muncul antara beberapa pemain Malaysia yang menyahut cabaran untuk beraksi di luar negara. ...2009 tahun yang cukup bermakna buat Stan. Selepas meningkat naik bermula di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Kuala Lumpur, Stan pada ketika ini sedang menyerlah bersama UPB My Team. Mula diterapkan ke dalam skuad kebangsaan. Diturunkan menentang Manchester United dalam aksi persahabatan. Namun ketika kariernya yang mula bertatih, pasukan yang disertainya pula terpaksa dibubarkan atas faktor kewangan. Dan segalanya berubah buat Stan. Yang pertama, bila my team dibubarkan, saya dapat berita terpaksa untuk membuat satu keputusan yang penting dalam career. Kerana dalam keadaan saya ketika itu, sebenarnya saya melihat my team sebagai satu jangka panjang. Mungkin 2 atau 3 tahun, tapi itu adalah tahun pertama saya bersama my team. Mungkin saya boleh menyatakan saya dapat satu offer yang baik kerana itu tahun pertama saya pecah masuk national team. Dan sebelum itu, saya bermain untuk Kuala Lumpur. Gaji saya tidak banyak, boleh katakan sangat rendah. Tetapi itu adalah breakthrough season dan dalam breakthrough season, terus 4 bulan tak ada gaji. So maksudnya, sebelum kamu boleh melangkah ke hadapan dalam mungkin financial kamu, kamu diterbalikkan 3-4 step. Itu yang berlaku. So apabila itu, nampaknya adalah tunggakan-tunggakan bank yang tidak bayar, tunggakan-tunggakan yang tidak dapat kamu meet on time, deliver on time to the bank sebab kamu mempunyai masalah dari segi gaji kamu. Bakat Stanley dipandang tinggi ketika itu dengan reputasi sebagai penyerang muda yang cukup pantas. Stan lantas dirisik beberapa kelab lain termasuklah Kelantan yang dibimbing B. Satya Nathan. Kelantan pada masa itu berada dalam fasa membina satu projek yang cukup besar dengan dibarisi beberapa pemain senior kebangsaan. Namun, B. Satya Nathan tidak boleh menjanjikan Stanley untuk menjadi sebahagian daripada kesebelasan utama dengan konsisten kerana dia perlu merebut tempat bersama pemain lain. Dalam mungkin sebulan tu, masa saya perlu membuat keputusan untuk karier saya, saya melihat di mana Kelantan sedang melakukan satu projek yang besar. Indra di situ, Hairuddin dan Noh Syarul daripada klub saya, Syakir Syari, Syed Adni. Saya menanyakan kepada Coach Satya, jika saya perform, adakah itu akan memastikan saya bermain? Kerana anda mempunyai mungkin 3 atau 4 tonggak pemain nasional. Dia memberikan jawapan bahawa jika saya berusaha, jika saya dapat mengejutkan berapa pemain senior, mungkin saya akan dapat peluang, tapi beliau tidak boleh memastikan atau garanti. Itu adalah satu-satunya kriteria. Dengan keadaan kewangan yang meruncing, Stanley tekad untuk menolak tawaran tersebut dan menuju ke India bagi mencuba nasib di sana. Apatah lagi, dia terpaksa meminjam duit dan hanya mampu membeli tiket satu hala ke sana. Mujur, bakat Stanley ini dikesan seorang ejen bola sepak yang bernama Hizo yang membantunya untuk mencuba nasib di sana. Firstly, I was contacted by Indian club Sporting Goa. The sporting director asked me about Asian striker. Then Stanley name crossed my mind, so I decide because Stanley is a very good candidate for me to introduce him to India. Then I sent his profile with some of his supporting video. Then the club was interested in him to bring him on trial. Stanley caught my attention because at that moment he's like a rising young talent in the country. As a player, he's strong, mobile, fast, and he's a goal poacher. Saya ketika itu tidak ada duit. So, saya terpaksa ambil tiket ke India, Goa. Perjalanan yang jauh kerana saya ingat kena pergi Mumbai, lepas tu Mumbai ke Goa. Dan saya tahu tiket saya satu hala kerana saya ketika tu pinjam duit. Representative saya bantu saya. Tapi beliau kata, kamu kena pastikan kamu dapat lah kontrak ni. Kalau tidak, kamu kena kembalikan duit tu. So, at that moment, the process start by they are sending me the invitation letter and such other document for him to go through the visa and everything. I take an initiative because the club, they didn't pay the ticket to come to trial.
at that moment. So as his agent, I need to help him out to buy the ticket and to try to say, look, this is only the chance that we have. So I made an initiative to buy the ticket for you, for you to go there and to prove and to get the contract. Dan apabila saya sampai, saya berjumpa dengan club. Malam tu saya rehat, saya berada di hotel. Pagi tu saya dapat teks. Teks mengatakan petang tu ada friendly dan saya perlu bermain. Walaupun tanpa persiapan rapi, Stanley terus diberitahu perlu turun dalam perlawanan persahabatan yang mungkin akan menentukan nasib kerjaya bola sepaknya di India. Kerana pada ketika itu, persepsi pemain bola sepak Malaysia untuk ditawarkan kontrak beraksi di luar negara sangat skeptikal. Tapi yang baiknya saya jumpa seorang jurulatih yang baik dalam sporting club di Goa. Beliau mengatakan, beliau hendak melihat saya mungkin 30 atau 60 minit. Dan jika beliau puas, beliau akan keluarkan saya. Beliau faham, saya mungkin jet lag. Saya tak tahu macam mana, dalam friendly itu saya dapat satu peluang luar kotak penalti. Saya pusing, saya skor. Dia pandang kat saya pandang kat dia, dia keluarkan saya selepas tu. Dia puas hati dengan apa yang dilihat. Selepas tu malam tu dia mengatakan saya akan dapat kontrak. Dan itu mungkin ada kebaikan di situ adalah begitu pantas prosesnya saya mendapatkan kontrak dan lega. Apabila seorang pemain dapat kontrak itu lega. Yes, he did get the contract and he did successfully and he got a 2.5-year deal because he came at the second round of the transfer window. Saya masih ingat beberapa penyokong-penyokong menyatakan bahawa mereka agak terkejut kelab mengambil seorang pemain Malaysia. Boleh ambil pemain daripada Jepun, Korea, Asia ni banyak dia boleh ambil. Stanley berjaya membuang persepsi itu dan dengan usianya yang berada di puncak prestasi, dia tidak mempunyai masalah untuk menyerlah bersama pasukannya. Dia membantu Sporting Goa muncul antara pencabar terkuat kepada dua gergasi bola sepak di India, East Bengal dan Mohun Bagan, selain turut membina hubungan rapat dengan penyokong. Tetapi, disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Musim berikutnya menyaksikan pertukaran peraturan oleh Persekutuan Bola Sepak India di mana kuota pemain import perlu dikurangkan daripada 5 hanya kepada 3 pemain. Dan Stanley menjadi pemain yang digugurkan walaupun pada dasarnya masih mempunyai baki kontrak untuk 2 tahun lagi. Saya sebenarnya menandatangani mempunyai kontrak dia 3 tahun. Tetapi dalam kontrak itu mempunyai klausa jika AIFF, All India Football Federation, menukarkan kuota dari segi pemain asing, itu bukan kesalahan kelab. So itu diactivate. Head coach India mengatakan terlalu banyak foreigner dalam sesebuah squad. Selepas satu perbincangan, mereka telah meletakkan satu perubahan dari segi musim seterusnya di mana hanya 3 foreigner. The management and us, we sit down to discuss how to solve this situation. Then at the end of the day, Stanley need to accept the ruling that All India Football Federation made for all the clubs there, and it's affected the contract, and we do a mutual termination because he still have remaining 2 more years contract with the club. Jelas dia kecewa dengan situasinya, tetapi azam untuk beraksi di luar negara masih membara dan Stanley terus menuju ke Indonesia selepas mendapat minat dari sebuah kelab di Jawa, Persibo Bojonegoro. Due to the situation in India, I made some initiative to make some contacts with the clubs in Indonesia, and they are given me a positive response, and by given Stanley a trial chance in Indonesia with a few clubs. Apabila mereka menghantar beberapa video saya bermain, ada minat di Persibo Bojonegoro. Ini di Jawa, 4 jam dari Surabaya, 4 jam ke Bali, sebelah Kediri. So bagi saya tidak melihat apa-apa lagi kecuali booking flight and get into Jawa. 4 jam tu saya ingat sebab 4 jam perjalanan tu bukan mudah. Dalam kereta gedegak-gedegu sampai. Dia serupa Kelantan. Dia tidak punya banyak facility atau tetapi orangnya semua peminat bola sepak. Orangnya semua hardcore fans kerana itu adalah entertainment value mereka. Oh.
Hari kedua latihan, Stanley mengalami kejutan budaya selepas melihat betapa fanatiknya peminat di sini kepada pasukan mereka. Menurut wartawan dan juga pengulas bola sepak Indonesia Aun Rahman, walaupun Persibo hanya kelab kecil di Jawa, ketaksuban peminat kepada kelab mereka amat tinggi kerana bola sepak dilihat sebagai sebahagian daripada budaya di sana. Fans terbaik di Asia Tenggara itu Indonesia. Ketika kamu pergi ke daerah terkecil sekalipun, ketika timnya bahkan sebenarnya tidak main di top tier, fans akan tetap banyak, dan itu terjadi dengan Persibo. Persibo di Jawa Timur, East Java, sebenarnya levelnya bukan di level Arema, bukan di level Persebaya, tapi memang Persibo Bojonegoro juga termasuk yang punya kultur sepak bola yang bagus, punya juga basis fans yang juga bagus. Itu yang bikin mungkin ketika Stanley berada di sana, dia merasakan atmosfernya, merasakan kecintaan masyarakat terhadap sepak bolanya gitu. Saya ke training hari kedua. Hari pertama tu pagi kita di gym. Saya ingat ni sebab Indonesia buka puasa 1 jam sebelum kita, 6.26 lip suku. So saya hadir pukul 3 di stadium Persibo. Saya tukar, saya masuk dressing room, saya tukar, saya keluar 3.45. Stadium menyanyi hampir 800 hingga 1,000 orang. Lepas saya tanya seseorang rakan saya lah, Samsur Arif, bekas pemain Indonesia juga, hari ni ada game ke? Dia kata, Stanley, ini bisa. Maksudnya biasalah, benda ni biasa. Dan cakap masih ramai yang lagi akan datang. By 4.30, boleh katakan hampir 1,500 orang. Mereka dengan makanan petang untuk buka puasa. Mereka bawa beg mereka untuk buka, dan saya melihat training mereka seperti perlawanan. So itu hari pertama boleh katakan saya melihat bahawa saya mahu bermain di Liga Indonesia. Stanley tidak mengambil masa yang lama untuk menjadi pemain yang disayangi penyokong. Apatah lagi mereka menganggap beliau merupakan pemain yang berasal dari India dan bukan Malaysia. So saya terlibat dalam Governor Cup. Saya jaring gol kemenangan, saya rasa. Saya tak ingat minit kena 60 lebih. Dan selepas tu saya masih ingat penonton-penonton ada confusion, di mana mereka ingat saya pemain India bukan pemain Malaysia sebab saya datang daripada India. Dan mereka panggil saya, sebab Upin Ipin lah sesuatu yang sangat famous, mereka panggil saya Jagjit lepas saya jaringkan gol. So saya ke corner flag, mereka panggil Jagjit, Jagjit, Jagjit. Saya cakap apa? Saya tak pernah tahu. Lepas tu lepas dalam bilik pertandingan, ada orang beritahu saya, stand tu Upin Ipin, dia Jagjit, kamu Jagjit untuk mereka. Sesuatu yang baik. Mereka suka watak Jagjit. Klub sepak bola mereka sebenarnya adalah klub sepak bola yang cukup baik satu dekade lalu. Mereka punya beberapa pemain hebat, mereka punya supporter yang cukup fanatik juga Bojonegoro. Segalanya tampak sempurna buat Stanley sehinggalah pasukannya perlu keluar beraksi di luar daripada Jawa. Ini detik perubahan penting dalam perjalanan Stan di Indonesia. Apa yang saya terkejut adalah apabila kami keluar daripada home ground. Di Jawa, okey, kita menentang Kediri, kita menentang beberapa pasukan Persema dan beberapa pasukan di situlah. Tetapi apabila kita keluar ke Jakarta, di situlah mungkin nasib saya sekali lagi kembali, nasib buruk saya. Ada satu perlawanan di mana saya berada di Senayan Stadium, saya diberitahu bahawa jangan keluar daripada dressing room kerana mungkin ada death threat, mungkin ada sesuatu. Mereka tidak pasti, tapi mereka menyatakan, ya Stanley, kamu punya kontrak kamu, tapi kita tidak mahu kontrak kamu bersamaan dengan nyawa kamu. Ada perbezaan di situ. Saya diberitahu saya tidak keluar daripada dressing room. Saya cakap saya tidak takut dengan benda macam ni. Tapi cakap, Stanley, ini Indonesia, ada perbezaan, kamu kena bisa ya. Saya diberitahu. Dan apabila saya diberitahu benda tu, saya pun mungkin memikirkan apa yang sedang berlaku, tapi tidak dibenarkan keluar daripada dressing room. Stanley yang masih terpingga-pingga gagal mencari punca mengapa dia tidak dibenarkan keluar dari bilik persalinan ketika perlawanan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sehinggalah perlawanan habis dan pasukan pulang menuju ke Jawa. Apabila saya balik daripada stadium, saya lalu kedutaan Malaysia di Jakarta. Di ketika itu saya menyedari beberapa perkara sedang berlaku. Saya melihat protes, ada gambar dibakar, mungkin orang-orang, gambar-gambar orang politik dibakar, dan nampaknya mereka marahlah di luar kedutaan Malaysia. Beberapa minggu selepas melakukan gerakan sapu dan usir rakyat Malaysia, kini kumpulan bendera di Indonesia mengisytiharkan perang ke atas Malaysia. Kumpulan itu juga bersiap sedia mengepung kedutaan Malaysia di Jakarta bagi menggesa pemerintah Indonesia bersikap tegas.
Yang saya ingat waktu itu ada protes besar-besaran, terutama di Malaysian Embassy. Juga ada beberapa di media sosial, juga ada ya banyak protes dari warga Indonesia. Tapi yang paling masif dan paling besar adalah memang di Malaysian Embassy. Mungkin itu juga yang membuat Stanley juga sulit. Dan memang saya diberitahu oleh keluarga saya di sini bahawa ketika itu beberapa perkara politik lah. Apabila pembantu rumah Indonesia, ada couple daripada Malaysia guna seterika, iron ke atas badan beliau. Ya, maksudnya waktu itu manajer Stanley, manajer Persibo meminta Stanley agar tidak keluar. Karena memang arah menuju stadion Embassy Malaysia. Situasinya bakal sulit sekali untuk Stanley. Kalau misalnya dia ikut main, he can back to the embassy, but situation will be more hitting. So I think, saya pikir situasi langkah sudah tepat ketika manajer Persibo meminta Stanley untuk tidak main di hari itu. Saya tahu dalam diri saya tak pernah buat apa-apa kesalahan kepada orang. Dan keduanya, kalau jika datang daripada Persibo Bojonegoro sendiri, daripada jauh sendiri, mungkin saya akan takut. Tapi ini tidak datang daripada pasukan rumah saya. Ini datang daripada away. Dan saya datang sana untuk bermain dan balik. Dan bagi saya, apabila saya kembali ke Jawa, saya tidak mempunyai masalah di Jawa. Kira-kira 200 orang antaranya adalah kanak-kanak petang tadi berhimpun di Kampung Parung, Bogor. Mereka mendaftar sebagai sukarelawan dan istiharkan perang kepada Malaysia. Mengenakan ikat kepala merah putih dan bersenjata peluru runcing, perarakan itu keluar kampung dan membakar gambar jalur gemilang di tepi jalan. Mereka juga menyampaikan ancaman untuk mengapung kedutaan di Jakarta. Kelab tiada pilihan lain selain terpaksa membatalkan kontrak Stanley Bernard. Mereka tidak mahu mengambil risiko kerana keselamatan dan nyawa setiap pemain lebih penting. Maka Stanley pun mula mencari kelab lain di Indonesia. Apa yang berlaku selepas itu adalah saya diberi peluang untuk ke Samarinda. Satu pasukan yang boleh katakan mempunyai fanatisme yang levelnya saya tak pernah lihat. Di situ saya melihat mereka ada bawa satu banner mengatakan no to Stanley Alberts. Dia silap sebab Robert Alberts famous. Nombor kedua saya dapat salah. So sepatutnya Stanley Bernard. Dia letak no to Stanley Alberts. Sebab ketika itu saya akan menjadi pemain Malaysia pertama untuk bermain di Indonesia jika itu berlaku. Kita harus sadar ketika Indonesia dan Malaysia bersih tegang, terutama apabila ada political tension, akan berpengaruh ke rakyat. Dan kita harus sadar bagaimana sepak bola mempengaruhi hubungan antar negara juga, hubungan antar bangsa. Saya rasa ketika akhirnya Stanley melakukan trial di Persisam dan juga rakyatnya ingat bagaimana kala itu Indonesia sedang mengalami ya ada political tension dengan Indonesia, Malaysia dan Indonesia sedang berada political tension, itu juga mungkin yang kemudian akhirnya memunculkan banner tersebut. Samarinda itu saya katakan, fanatisme itu menakutkan saya. Tetapi, that evening banyak perbincangan yang berlaku kerana owner of the club, beliau menyatakan bahawa beliau tidak mempunyai masalah untuk mendapatkan saya. Tetapi, masalahnya lebih besar daripada beliau. Dan apabila itu sudah dinyatakan, nampaknya kita mengetahuilah di mana hala tuju saya dalam club ni. Kegagalan untuk menandatangani kontrak bersama kelab Persisam Samarinda mula memberi impak kepada Stanley. Mulanya ditolak mentah-mentah oleh penyokong tempatan, kini laporan media di sana pula menambah keadaan menjadi lebih buruk untuk Stanley meneruskan kariernya di Indonesia. Apa yang mula keluar ketika itu, dan seperti mana saya pernah, saya boleh tunjukkan surat-surat khabar, mereka sudah mula mengeluarkan di mana seorang pemain Malaysia akan memasuki Liga Indonesia, dan ripple effect lah. One club to another. So lepas tu bermulalah. Antara yang paling dekat saya nak tanda tangan ni yang tidak ada masalah adalah Persiba Balikpapan. Saya first time boleh katakan pecah lah. Dari segi motivasi, dari segi apa yang perlu dilakukan seterusnya. Kerana saya melihat jika ini berlaku, mungkin peluang saya di Indonesia tu mungkin sukar. The biggest thing is presiden pertama Indonesia Soekarno selalu bilang kalau sepak bola itu alat perjuangan. Itu yang jadi melekat ke kepada kami warga Indonesia. Akhirnya ketika kami bisa membalaskan segala sesuatu lewat sepak bola, kami akan melakukannya. Karena sepak bola di Indonesia fungsinya adalah juga sebagai manifesto terhadap emosi juga, mengeluarkan apa yang ada dalam diri. Selepas gagal mendapatkan klub, Stanley yang diselubungi kekecewaan pada ketika ini tekad untuk pulang semula ke Malaysia.
Tetapi masalahnya, tiada penerbangan yang kosong dalam masa terdekat. Jadi beliau terpaksa berlindung di Kedutaan Malaysia di Jakarta, memandangkan itu sahaja kawasan yang paling selamat ketika itu dengan segala ancaman yang diterimanya. Kali pertama saya rasa concern adalah selepas gagal semua ni, dari segi Persisam, Bontang, Persiba Balikpapan, Persiba Bojonegoro, 4 tim lah yang saya ingat setakat ni. Lama perjalanan kat situ dari segi frustration. Akhirnya saya sampai Kedutaan Malaysia di Jakarta sebelum lebaran. Hari Raya lah, diorang panggil lebaran. So, kenapa ke Kedutaan masa itu? Kerana di situ adalah mungkin tempat balik selamat. So, this is lepas semua team semua dilakukan. Tak jadi. Yep. And then you were worried and pergi ke Kedutaan. Yep. And then boleh ceritakan sikit apa? Kali pertama untuk jawab soalan anda, saya takut adalah apabila saya tidak dapat flight. Saya duduk sana lama sebab tak dapat flight, sebab hari raya. Kita, as you know, Malaysia dengan Indonesia ni ramai travel masuk masuk keluar, tak ada economy flight. By the end of the day, saya mengatakan apabila saya datang kepada satu situasi yang mana saya begitu kecewa dengan situasi, saya mengatakan kepada beberapa representatif untuk memastikan saya keluar daripada situ ataupun saya akan membuat sesuatu untuk keluar secara sendiri. Kerana kadang-kadang anda buat panggilan untuk menanyakan kepada orang yang patut booking tiket, mereka tidak reply. Satu hari menjadi dua hari, dua hari menjadi tiga hari tanpa ada satu pemahaman berapa hari anda akan berada di situ. Dan akhirnya mereka dapatkan satu business class flight untuk saya kembali ke Malaysia. Mental Stanley mungkin berada di tahap yang paling rendah ketika itu, mengenangkan yang dia berada di bumi asing, gagal mencari kelab, terima ugutan dan terperangkap di kedutaan menanti masa untuk pulang ke tanah air. Apa yang anda perlukan ketika itu adalah untuk kembali kepada pangkuan family anda untuk re-strategize ataupun stability. Dan itu pun tidak berlaku untuk 5 hari. Kerana itu saya mengatakan, itu menjadi kesukaran terbesar saya apabila saya duduk kedutaan seorang. Dan kamu kadang-kadang boleh hilang rationality dalam keadaan ini jika anda tidak kembali kepada satu tempat yang familiar. Bagi saya itu bukan tempat yang familiar untuk saya. Familiar adalah apabila saya kembali ke rumah saya ataupun di Malaysia. Kerana this is home. Saya ingat lagi ada komputer with a server lah yang ada zaman tu kan, macam CC. Ada. Itu menjadi kawan terbaik saya lah, kerana di situ mungkin saya dapat melihat beberapa dari segi benda yang boleh sedang berlaku di Malaysia untuk kembali. Antara faktor yang berlaku juga di situlah mungkin saya telah melihat mungkin peluang untuk just come back, settle down and maybe stay in Malaysia. And that's what happened. And that was maybe the 5 days yang saya fikir saya, I cannot afford to go out again and get disappointed again. Mungkin rezeki Stanley untuk berkelana di luar negara gagal disebabkan keadaan yang tidak memihak kepadanya. Mungkin jika beliau mengambil kontrak bersama Kelantan, beliau sudah mengecapi beberapa kejayaan besar di kejohanan domestik. Dalam 2 tahun anda telah lakukan segala untuk berada dalam situasi itu. Tetapi anda masih tidak dapat mengecapi sesuatu bukan kerana faktor anda. Dia apabila dia dalam kawalan kamu untuk perform, untuk bermain dengan baik, untuk cuba mendapatkan, itu adalah dalam kawalan seorang pemain. Tapi apabila ia keluar daripada seorang kawalan seorang pemain, situasi saya, di situ anda sudah berada dalam keadaan yang boleh katakan pecah lah dari segi apa yang anda boleh lakukan. Benda ni di luar kawalan anda. Itu yang saya fikirkan, bahawa apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang sepatutnya tidak patut dilakukan. Sepatutnya saya ambil Kelantan, mungkin dapat something dari segi cup, bermain dengan mungkin skuad terbaik ketika itu sampai 2013 mereka berjaya menakluki bola sepak Malaysia. Keputusan yang diambil Stanley untuk kembali ke Malaysia bukan sesuatu yang mudah. Ia ibarat membatalkan segala azam, aspirasi dan impian yang dibina sepanjang hampir 10 tahun. Tetapi itu realiti kasar yang terpaksa diterima Stanley. I can say that selepas tu saya kembali kepada Malaysia after Persibo, and then I never went out again, and not long before I retired. Apabila saya kembali, saya boleh menyatakan minda saya, cara pemikiran saya, cara
bagaimana saya dahagakan apabila berada di India, di Indonesia, berbeza apabila saya kembali ke Malaysia. Hanya kerana faktor di mana time and time again I was disappointed, and dalam minda saya sepatutnya saya berada di luar mungkin 3-4 years more, bukan kembali dalam masa terdekat, tapi itu yang berlaku.